want to be a. In my room, I want to be a. Now we're gonna be face to face. And I lay right down in my favorite place. And I want to be pretty. What, oh, now I'm just scared. Today I'm dirty and I want to be pretty. What, oh, now I'm just scared. Feel like nobody's wanna be somebody's. And we dead, you know that's who we are. Feel the nobodies, wanna be somebody's, and we can, we know that's who we are. Yesterday I was dirty, was set to be ready. Now I'm forever dirt. Yesterday I was dirty, was set to be ready. Now, forever done. Feeling no badness, wanna be somebody's. Every day, we know that's who we are. Feeling no badness.
sin and then we pray. We're giving out and what we pray. We saw a sin or anything that day. Tell me the death the other day. We saw a sin or anything day. We saw the sin or anything day. We saw a sin or anything that day. Be somebody's and we just know just who we are. Feel the nobody's wanna be somebody's and we just know just who we are. Feel the nobody's wanna be somebody's and we just know just who we are. Lagu berikutnya anti kekerasan. Kita mengingat kembali bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM juga yang terjadi baru-baru ini, ibu-ibu Rembang yang juga mengalami kekerasan fisik juga dirampas haknya mereka. Kita semua di sini tolak pabrik semen di Rembang. Anti kekerasan. Terasa berat setelah mendengar berita buruk tentang saudara kita yang disingkat. Aparat melarang orang menuntut. Masuk akal sulitnya cita-cita kemerdekaan. Kemampuan manusia berbeda-beda. Yang punya peran kuasa menghancurkan. Hey! Kalau begitu pasti terjadi. Bertindak tegas, keras beringas, bersifat buas. Ayo ditolak.
juga sih kalau kita ambil quote dari Martin Luther King, dia bilang bahwa manusia itu bisa terbang yang seperti burung menciptakan pesawat, bisa juga berenang seperti ikan, tapi yang sulit adalah bagaimana kita bisa bergandengan tangan, selalu bergandengan tangan dan seiring sejalan dengan yang lainnya. Lagu kedua, Bahasa Uang. Lagu ini cerita tentang bagaimana persahabatan itu lebih berarti daripada uang. Ada penciptanya di sini, Manyul ikut nyanyi Nyul. Kesulitan manusia
lagu terakhir. Ayo teman-teman ikut nyanyi dong. Marus pekerja seni. Ini buat teman-teman semua untuk terus berkarya, apapun itu. Terima kasih teman-teman. Tetap terima kasih buat teman-teman semua yang untuk panggung rakyat yang sampai yang ketiga ini masih terus berjalan dan kami selalu diundang terus juga dan bagaimana kita bisa selalu menyuarakan tentang apa yang kita resahkan bersama. Lagu pertama Mentari. Perbedaan bukan alasan untuk kita saling menghantam. Thank you.
bisa belajar dari alam. Kalau kita lihat seperti di lagu ini bahwa mentari sudah memberikan kita sinar yang sama, udara juga kita hidup bersama, tapi kenapa kita masih terus memperlakukan di sekeliling kita dengan cara berbeda? Langsung saja, rayap dan babi. Kau tahu rayap-rayap makin banyak di mana-mana. Di Bali, baju resmi merongrong tiang negara. Kau tahu babi-babi makin gemuk di negeri ini. Mereka dengan tenang memakan kota dan desa. Rayap-rayap yang ganas merayap. Berjas dasi dalam kantor makan minum. Menggambu para babi lautan sawah dan hutan. Menggecek anak raya meremas jantung mereka. Merayap para rayap dalam
nyangka gue lagi nggak bisa. Hamsong, piye bisnisnya cak? Wah Hamsong ini. Udah Hamsong gue, ki Hamsong tenanan gitu. Woi, bisnis kopi gue piye? Hamsong es. Sejenak kau lupakan teori dalam bukumu, karena hidup tak semudah cocote Mario Teguh. Menikmati suasana pagi di bualan para menteri, kasus tak terungkap lagi, penghilang orang jadi transisi. Aku bilang jangan lagi engkau percaya mulut manis berbisa penuh sepik-sepik. Kasus Munir Wijitukul Udin takkan pernah selesai, karena hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Menikmati suasana di teman bualan para menteri, termasuk posisi. Kasus tak terungkap lagi, jadi tradisi. Menikmati suasana pagi, nonton TV ditemani bualan, Ibu Susinya Jokowi. Kasus tak terungkap lagi, Thank you.
jadi presiden tidak akan ada lagi pelanggaran HAM. Ada enggak? Ya kalau ada orang Jokowi ngaco aja enggak apa-apa, bisa malu-malu. Ini demokrasi di sini. Atau barangkali adakah yang menjamin pada saat nanti Jokowi terus berkuasa, tidak akan ada lagi penggusuran? Tidak ada. Dari jauh-jauh hari kami sudah menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita upload di YouTube. Bahwasanya golput adalah solusi untuk memecahkan permasalahan bangsa. Loh kok iso mas, keos toh ya? Ya bar keos kita diskusi, ngobrol, arep ngopo, ngono toh. Oke, tolak penggusuran. Tolak. Apakah harus ada yang digusur sementara mereka juga punya hak? Apakah ini namanya pembangunan kalau rakyat kecil selalu jadi korban? Haruskah untuk keindahan Jogja penguasa korbankan mereka yang lemah? Jangan biarkan derita terus mengalir, sampai kapankah ini akan berakhir? Segala
Harus tahu keindahan kota, penguasa korbankan mereka yang lemah. Jangan biarkan derita terus mengalir, sampai kapankah ini akan lagu terakhir kawan-kawan. Reggae Garuda. Reggae Garuda sedikit berbicara soal nasionalisme sempit yang dimiliki oleh orang Indonesia. Kita sok-sok Indonesia ketika Malaysia mengklaim batik adalah milik mereka, betul? Betul? Kita sok-sok nasionalis, kita sok-sok Indonesia ketika Malaysia mengklaim rendang adalah milik mereka, betul? Tapi adakah yang berteriak orang Indonesia ketika Petronas milik Malaysia mengambil minyak bumi Indonesia? Adakah yang berteriak ketika orang Malaysia membabati hutan Kalimantan di sana lalu menggantikan dengan kelapa sawit dan memburu orang-orang hutan di sana? Ada yang ngaku Indonesia? Satu itu orang Kalimantan. Tidak ada. Inilah nasionalis sempit bangsa Indonesia. Jadi nasionalisme bangsa kita hanya sebatas rendang dan batik. Tapi tidak ada yang peduli ketika kekayaan alam ini dikeruk habis-habisan oleh pemerintahan Malaysia ataupun kroni-kroninya Amerika dan Israel. Oke, Reggae Garuda. Menguji nasionalisme sempit bangsa Indonesia. Ini terakhir loh ya. Kalau ada di antara kalian yang punya aku jalur ya. Nelah itu. Asik cok. Aku ada honoran. Safari tak lupa Garuda di dada. Lalu datang seorang wartawan ingin tanya, siapa sang penguasa? Lalu mengucap salam. Begini salamnya. Haiya, sorry boy. Sorry boy ya. Apa kabar Indonesia? Seorang pengusaha terkenal seperti Bob Sadino dengan
dengan baju resmi, tak lupa Garuda di dada. Lalu datang seorang wartawan ingin tanya, sapa sang penguasa, lalu mengucap salam. Oke, dengarkan salamnya. Halo, how are you keeping today? Sudah berubahkah suara Garuda? Dari belahan mana suara itu datangnya? Tapi inilah bahasa bisnis Indonesia, katanya, katanya. Bukan aku cemburu, aku yakin kalian juga tidak cemburu. Pabrik milik siapa yang mencemari Kalinta? Petrokimia. Lapindo juga. HPA punya siapa yang membabati hutan Kalimantan? Siapa? Coba jawab. Lalu siapa yang mencemari kota dengan kepalsuan? Hanya satu jawabnya. Mereka yang memiliki jiwa kapitalis. Mereka yang memiliki jiwa kapitalis. Dan bukan kita. Karena kita sayang Indonesia. Saat ini tak kudengar suara Bung Karno muda. Saat ini tak kudengar suara Aidit muda. Saat ini tak kudengar suara Aris Arif muda. Di mana? Di mana? Hanya ada padamu, hei pemuda. Ya, hanya ada padamu rakyat Indonesia. Untuk pembebasan, untuk pembebasan, mari sama-sama kita nyanyikan. Deng 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 deng. Ono cele. Enak, enak. Oke, oke. Anak ayu, ayu. Kayu kuat, kuat. Kawat kenceng, kenceng. Jeleng uno. Apa, kenapa, kenapa? Ngajar. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Tetap semangat, tetap bersama. Jangan pudar, semangat kalian. Gak apa-apa istirahat sebentar. Ya, yang bagi pemusik bikin lagu, bagi perupa yang gambar gambar. Tapi tetap jangan lupa penderitaan kita masih teramat panjang, kawan. Salam berjuang, salam berkarya. Wes lo masih tesi monggo.
bulldozer yang bergemuruh menancapkan kakinya dalam tanah, meninggalkan bekas, menyisakan luka dalam jiwa. Tanah-tanah yang beri kehidupan, pepohonan yang menyimpan arwah leluhur, sejarah lama, nilai warisan keluarga. Mereka yang tinggal di sana hidup tenang dari hasil sawahnya. Mereka yang tinggal di sana menggantungkan hidupnya pada alam semesta. Datangnya setan-setan makan tanah, menghancurkan sawah menggantikan cerita. Berdali pembangunan, menghancurkan rumah-rumah, menghilangkan peradaban manusia yang tinggal di sana. Datangnya setan-setan merampas tanah, menghancurkan sawah menggantikan cerita. Investasi tiada henti, suap sana, suap sini, hilangkan sejarah di sana. Kami tak mampu berlindung atas dasar hukum negara. Lalu siapa lagi yang harus kita percaya di republik ini? Tidak ada lagi yang bisa dipercaya di republik ini.
tanah untuk rakyat harus direbut kembali. 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 Selamat. Siap ya. Ini bercanda langsung parno. Wah, teroris ya. Slow. Jadi ketika kata sudah tidak lagi bermakna, mungkin peluru yang berbicara barangkali gitu kan. Tidur jangan. Gerilyawan kota. Mungkin berubah begitu saja, tanpa kita mau
penindas pasti binasa. Yakinlah penindas pasti binasa. Yeah.
bertanya sama-sama kerja sama. Thank you.
cerita tentang rasa gelisah yang sama. Teman-teman, mari kita bercerita, bercerita. Di tempat
temani kopi cari solusi. Bercerita cerita tentang rasa gelisah yang sama. Hai teman-teman, mari kita bercerita, bercerita. Thank you.
Sunda. Berjalan tak tiba benar rasa berpikir, tak tiba benar kata berhati berjumpa jejakmu. Curiga sia-sia di punggung ragu, lega dipandang telah hadir lelah. Sesat hidup kesunyian sampah, bicara bahasa kita sembunyi benar bunyi bohong. Buangkan cakap bual di kepala, kembali sepi jangan kenangan, kembalikanlah pejam hasrat, dengar deru di dekat jarak bergejolak terapung seperti batu tanpa ibu. Siapa kita, kenapa bisa menanggung nyawa mengunyah yang tak hanya berjejal pedih. Ulang, ulang, ayo mengulang.
drap-drap kebingungan, serang-serang kehidupan, busuk-busuk bangkai kematian sendiri selalu dalam kubangan dendam masa lalu mengiris waktu sepenuh-penuh penantian, diam resah ruang tunggu cahaya diam hitam-hitam kesakitan kebingungan seakan-akan sia-sia sesat hidup kesunyian sampah bicara bahasa kita sembunyi benar pejam hasrat dengar deru di dekat jarak bergejolak terapung seperti batu tanpa ibu siapa kita kenapa bisa menanggung nyawa mengunyah yang tak hanya berjejal pedih bahkan Tuhan. Sementara hanya kurang 7 detik lampu merah sudah tak sabar ingin kutebas. Rezeki baru sepanjang Jogja dan Jakarta, tapi kesalahan selalu relevan jika bunyi TikTok Xiaomi berselisiban dengan truk-truk Pertamina. Keuangan negara tanpa kondom, jangan peduli proposalnya, nasib orang lebih penting. Kode posmu tetap sekian-sekian, cicilan mengambang di kepalamu menyimpan rencana untuk korup. Ingat kita ini mesin cetak, jika hari mendung ditutup terpal, jika hari mendung ditutup terpal. Kalau mesin fotokopi saja punya istana, kenapa aku celana satu bisa hilang diambil orang, padahal istanaku diam di dalam celana itu, tetapi maling juga manusia. Butuh underdeal bagus untuk mempertahankan rezeki yang tegas santun, tetapi tidak jujur, kenapa toko sepatu malah memeriksa kesehatan. Kabel-kabel di jalan silang sengketa dengan mata kawat-kawat berduri lalu puisi mencair seperti kredit sehari jadi. McDonald memakan mulut-mulut sepanjang lapar di planet ini coblos brengosnya. Kata spandu di atas bengkel sepeda motor. Jangan kaget dengan akrobat hidup memang dijejali antivirus dan minimarket. Seakan-akan tak pernah ada dingklik bambu reot yang menyangga tubuh-tubuh tua di pasar Beringharjo. Senyum mereka yang paling ujung cuma harga sebuah kuas seorang pelukis. Polisi tidur di jalan-jalan berlubang menunggu tambalan-tambalan baru, menunggu lubang-lubang baru kembali. Jangan kaget dengan akrobat hidup memang dijejali antivirus dan minimarket, seakan-akan tak pernah ada dingklik bambu riot yang menyangga tubuh-tubuh tua di pasar Beringharjo. Keulang, sorry. Hingga saat aku melihat lelaki tua melintas pelan bersama gerobak kecilnya yang ringkih dan pasti remuk. Jika beradu dengan tawa ratusan orang di dalam klub-klub malam yang lebih pedas dari belasan lombok yang kau ulek wahai simbok penjual rujak. Telepon genggam diaktifkan, doa diaktifkan, harapan diaktifkan, janji palsu 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 diaktifkan. Wartawan dibunuh, buruh dibunuh, aktivis dibunuh, seseorang dibunuh, belasan orang dibunuh, puluhan orang dibunuh, ratusan orang dibunuh, ribuan orang dibunuh, puluhan ribu orang dibunuh, ratusan ribu orang dibunuh, jutaan orang dibunuh. Nasi diaduk dengan air mata, sepagi itu sarapan abit, Tuan dan Nyonya belajar logika sudah sampai mana. Tuan dan Nyonya belajar logika sudah sampai mana. We'll be right back.
pidato presiden retak, tertusuk tusuk dusta, teriak teriak terdampat sunyi letih mengarung urat, sengsara rakyat berdayung lapar di deras arus air mata. Pidato, pidato presiden retak, tertusuk, tusuk dusta, teriak, teriak tertambat, sunyi, letih mengarung urat, sengsara rakyat berdayung lapar di deras arus air mata. Makasih, selamat malam. Tetap semangat. Amarah antar galaksi dalam kaleng rapat hampa udara sumbang, aksara bergema miring, telinga mencair, air mata berserak. Petani wortel dari planet Neptunus merindu hujan yang dijual Tuhan terlampau mahal. Amarah antar galaksi merapal lagu kelinci-kelinci lembah yang lari dari arena warung daging panggang. Belati terasah, mengancam hidup yang terlanjur gersang. Gadis kampung dari planet Uranus terisak di sudut kawah baru. Sang paman baru saja melepas celana astronotnya. Amarah antar galaksi melaju roket dengan bahan bakar bersubsidi. Memantau satelit menjelma mata-mata. Menelisik pemberontak, membaca gerak para pembangkang. Pedagang asongan dikejar makhluk dari Mars. Berderap dengan tongkat besi dan sepatu Lars. Meredam pesaing etalase-etalase kaca. Mengurangi potensi rugi toko-toko bergengsi.
antar galaksi, menebar biji asteroid merah hitam, berharap tentu menjelma marah. Momentum ini milik petani wortel dari Neptunus, milik gadis kampung dari Uranus, milik pedagang asongan yang lari dari buas makhluk Mars. Amarah antar galaksi memaksa bunyi menjadi berlipat dimensi. Amarah antar galaksi, 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 amarah antar galaksi. Sementara kita di bumi terjengkang usai masturbasi, terjengkang usai mimpi. Lagu terakhir dari kami, kami akan bahas isu tentang gender buat orang-orang yang selama ini ditindas homofobik dan teman-teman queer. Satu puisi untuk teman-teman LGBT yang selama ini ditindas. Cik. Negara yang katanya merdeka, berjudul Konde, sebuah puisi dari teman LGBT kita. Konde bertuah. Malam ini kugerai rambutku, kupoles bibirku agar warnanya merah jambu. Ah, begitu menor aku malam ini. Kulapisi bibir hitamku dengan lipstik merah darah. Sungguh menggoda. Ku pertajam garis mata dan alisku. Sungguh tajam aku malam ini. Ku kenakan pakaian seksi terbaikku. Lihat lekuk tubuhku. Sungguh menggoda. High heels menambah keindahan betisku. Sungguh aku primadona malam ini. Mengalahkan rembulan dan seluruh pemilik malam. Pada siapa malam ini ku berserah diri? Pada laki-laki yang hanya ku kenal beberapa menit lalu. Woi, anjing kau, kenapa kau tak bilang kau ini banci? Kau banci, kau banci, kau banci, banci, banci. Bajingan! 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 Sepatu boots mendarat tepat di perutku. Hanya lembu bajingan, hatiku murka. Ku ambil tusuk konde yang ku selipkan di pantatku. Ku cucukkan pada matanya sampai lolongannya membangunkan sang pemilik malam. Lari, 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 aku berteriak. Aku menghanyutkan ragaku pada malam yang tak pernah ku harapkan. Mencoba menyatu dengan udara. Kau tak bilang kau ini banci. Kenapa kau tak bilang kau ini banci? Sampai akhirnya terdampar dalam kehidupan yang tak aku kenal. Di mayaku, siapa mereka? Mana tusuk kondeku? Mana tusuk
anjing kau. Mana tujuh koneko? Mana tusuk kondeku? Fuck homofobik, fuck homofobia, fuck kalian yang masih homofobia. Sesuai hati kami sendiri. Oke, pertama senyap. Kesenyapan seolah orang buta rebah di tembok musim gugur sambil menyimak gagak terbang dengan pelipis lapuk. Kesenyapan kencana musim gugur, wajah ayah dikerlip mentari, senja hari desa tua runtuh dalam damai pohon terbakar. Palu merah bertalu di pandai besi dengan arit tergeletak kusam berjelaga. Sebuah jantung berdetak senyap. Dengan lamban tangan gadis petani sembunyikan bagung di balik tempurung. Dahi terbuka luka. Di bawah kibaran bunga matahari yang ada hanya kengerian dan kebisuan. Mata yang tengah patah penuhi kamar remang. Para perempuan tua melangkah bimbang. Bulan ungu yang lari berangsur sirna dalam gulita. Dari rendah seekor kunang-kunang gugur. Peri terkubur di lelap biru. Di halaman petani menyembelih domba. Manis wangi darah mengabuti dahi-dahi kita. Dan kesejukan gelap pergi. Kemurungan aster sekarat masih berkabung. Suara kencana digigil angin. Suara kencana digigil angin. Saat malam tiba kau tatap aku dari mata yang lapuk. Dalam kesenyapan biru lesung pipimu runtuh jadi debu. Begitu sepi, api di rerumputan padam dan dusun hitam di lembah membilu. Seolah salib itu melangkah turun dari bukit Kalvaria yang biru. Seolah tanah bisu memuntahkan mayat-mayatnya. Seolah salib itu melangkah turun dari bukit Kalvaria yang biru. Seolah tanah bisu memuntahkan mayat-mayatnya. Seolah salib itu melangkah turun dari bukit Kalvaria yang biru. Seolah tanah bisu memuntahkan mayat-mayatnya. 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 Terima kasih. Kami ada semenjak Tuhan membangun pagar yang mengontrol apa yang pantas keluar masuk halaman pemikiran kami. Kami ada semenjak Tuhan mewajibkan kami mengkonsumsi teh merek ini, sinetron monoton siang hari, berita-berita hasil laboratorium pemilik modal atau pakaian-pakaian ciptaan Tuhan. Kami ada semenjak Tuhan bertutur tentang batas,
tentang benteng, tentang penjara, tentang segala hal rancu, tentang kosakata ambigu, tentang pelarangan imajinasi yang tabu atau tentang hewan yang harus dikandang. Kami ada semenjak Tuhan mengatur apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami yakini, apa yang harus kami berhalakan di kemudian hari. Kami ada semenjak Tuhan menunggangi batara kala, semenjak Tuhan berlagak mengatur hujan, semenjak Tuhan memberhalakan diri Tuhan sendiri dan dengan congkak mengatur lalu lintas rasi bintang. Ketika Tuhan merasa setiap kata adalah sabda, maka kami berkerumun untuk menjadi pembangkang dari setiap titik dan tanda seru yang Tuhan ucapkan. Ketika Tuhan merasa setiap wewenang adalah kalam, kami bergerombol di tiap sudut gang untuk menjadi pembangkang, untuk menjadi pembangkang dari setiap peraturan yang Tuhan coba tegakkan. Kami kecil, namun kami lahir dari rahim para pemberontak. Kami kecil, namun setiap saudara kami siap untuk mati agar matahari dan bulan tidak jatuh ke tangan Tuhan. Kami adalah reinkarnasi dari para Samin, para Badui dan pribumi yang tidur di pangkuan semesta. Kami adalah Minak Jinggo, kami adalah Trunojoyo, kami adalah Pengging dan Mangir. Kami bukan merah, biru atau kuning, kami adalah hitam yang merangkum semua warna yang diabaikan. Kami bukan kanan, bukan kiri, bukan tengah, bukan bawah, bukan atas. Kami adalah bayang-bayang yang membuat semua itu berdimensi. Kami adalah gempa yang mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan tak bisa mengendalikan gravitasi. Kami adalah reinkarnasi dari para Samin, para Badui dan pribumi yang tidur di pangkuan semesta. Kami adalah Minak Jinggo, kami adalah Trunojoyo, kami adalah Pengging dan Mangir. Kami bukan merah, biru atau kuning, kami adalah hitam yang merangkum semua warna yang diabaikan. Kami bukan kanan, bukan kiri, bukan tengah atau bawah. Kami adalah bayang-bayang yang membuat semua itu berdimensi. Kami adalah gempa yang mengingatkan Tuhan, yang mengingatkan Tuhan, yang mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan tak bisa mengendalikan gravitasi. Nafas dulu. Nafas dulu ya. Mau menampilkan apa? Mau menampilkan. Ya, seseorang. Wah bagus sekali. Oh belum ya. Seseorang. Pak, dekat sini, ya. Kurang nyontong ya. Ya. Iya. Ya. Ya. Apa malah iya, malah. Lah katanya iya, iya. Ya wis lah, kita nikmatin aja, Mbak Meni. Maksudnya persembahannya. Sorry ya. Wow, mentang-mentang aku seperti kue pelangi dinikmati gitu tuh. Waduh. Sebentar sabar ya. Koncoku hilang nih. Selamat malam. Tadi sudah diperkenalkan, saya Meni, Siti aja. Karena partner saya juga aja, ya. Ini nanti saya akan dibantu seorang teman partner saya. Saya berharap audiens di sini juga bisa menikmati karena seni tidak hanya sebatas rupa, tidak hanya sebatas musik, tetapi tulisan, karya tulis itu juga masuk di lingkup seni dan saya sangat berharap kalian juga bisa menghargai itu sebagaimana kalian melihat pameran dan melihat pertunjukan musik. Terima kasih untuk penyelenggara, panitia, kepala SPI, gotong royong, siapa saja saya kurang tahu. Untuk memberi tempat dan waktu kepada kami untuk memberi sedikit yang kami bisa.
Oke, yang pertama. Untukmu yang tetap melawan. Membayangkanmu di sunyi waktuku adalah daun-daun gugur tanpa daya. Kemudian rebah, tergeletak di tanah. Mengenangkanmu di sudut ruang hatiku. Pancaroba mencoba bertahan tegak menantang langit. Mengingatmu dalam mimpiku adalah tetes-tetes embun di pagi buta. Dalam sekejap lenyap oleh matahari atau bumi. Menyebutkanmu di kudus doa-doaku adalah harap yang tak pernah putus. Tentang perlawananmu yang tak kunjung padam.
tentang perlawananmu. Dalam sekejap lenyap. Tentang perlawananmu yang tak kunjung padam. Dalam sekejap lenyap. Dalam sekejap lenyap. Dalam sekejap lenyap. Dalam sekejap lenyap. Oke, satu persembahan dari kami, Menik Sidik dan Tole aja. Semoga tetap doa-doa akan memperkuat semangat kita untuk terus melawan. Puisi kedua dari seorang teman, Timur Budi Raja. Biografi dari Beranda Sini. Di luar gerimis begitu giris. Beranda itu ingin kembali menjadi saksi setiap pertemuan rindu. Dan percakapan mesra seperti dulu. Seperti dulu. Asbak kayu mengenang. Seseorang menangis. Yang lain memeluknya. Dan mereka tak bersedih. Pintu. Ribuan merpati berterbangan dari tangan mereka dengan pita-pita putih melingkar di lehernya. Vas bunga pun terkenang. Gerimis yang lebih keras dari semalam. Sanggup menyembunyikan tahun-tahun kecemasan.
Brenda itu mengeja gemericiknya menjadi sebuah biografi panjang. Menjadi sebuah biografi kesedihan yang panjang. Kenangan penuh debu. Beranda itu sepi. Merah hati rindunya. Hingga suatu pagi, sesobek koran yang dibawa angin ke beranda itu memuat berita perkosaan, pembunuhan, peledakan bom, dan demonstran yang ditembak aparat keamanan. Meja bambu teringat kecemasan yang mengalir dari kelopak mata Kobil saat menatap liang lahat yang digali burung gagak sehabis pembunuhan pertama. Berucap Fas Bunga, masih giris. Beranda itu ingin menyaksikan mereka pulang dan bercakap lagi bersama. Menyeka debu di sekujur kenangan, tembok, meja bambu, vas bunga dan asbak kayu. Sungguh beranda itu ingin. Di luar, antara giris, tiba-tiba gerimis seperti menemukan sesuatu dan berteriak, ahimsa, 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 ahimsa. Di mana lelaki itu?